Al-Quran diturunkan pada bulan yang mulia, iaitulah bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan. Al-Quran diturunkan oleh makhluk Allah SWT yang mulia, iaitulah malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian diturunkan pula Al-Quran itu kepada makhluk yang paling mulia, tuan-tuan. Ciptaan Allah yang paling mulia sekali, iaitulah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penuh dengan barakah, penuh dengan keberkatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran tu pula turun di mana? Di bumi yang penuh dengan berkat. Bumi apa? Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bibakkah mubarakah wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama yang kami cipta, yang kami jadikan di atas muka bumi adalah Bakkah, anak yakni Mekah, yang mubarakah, yang kami berkatinya. Subhanallah. Wa hudan lil alamin, menjadi hidayah petunjuk kepada seluruh alam. Masya Allah, Allah pilih Mekah. Yang kedua, turun Quran itu bukan saja di Mekah, bahkan turun juga di mana? Di Madinah Al-Munawwarah, tanah yang berkat, yang Nabi SAW doa, Allahumma habbib ilayna al-Madinah. Ya Allah, jadikan kami dalam hati kami ini, ya Allah, mencintai Madinah Al-Munawwarah. Ya Allah, berkati bumi Madinah sebagaimana engkau berkati bumi Mekah yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Allahu Akbar. Tengok tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang belajar Quran, orang yang hafal Quran, orang yang mengajarkan Quran, orang yang memperjuangkan Quran, maka hidupnya juga ada berkat. Sebab apa? Sebab Quran ini turun pada malam berkat, pada bulan berkat, pada hari yang berkat, pada tempat yang berkat, pada Nabi yang penuh dengan berkat. Maka kalau kita masukkan Quran di dalam hati kita, maka kita juga ada berkat. Faham tuan-tuan? Kita juga ada berkat. Bahkan Allah lindungi kita, tuan-tuan. Kalau Dajjal keluar pun kita selamat. Subhanallah. Berkat ada Quran tu. Kalau Dajjal keluar pun kita selamat. Bukan saya kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tuan-tuan. Saya cuma tolong sampai saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa dia? Man hafidha. Siapa yang menghafal asyara 10 ayat, 10 ayat min awwali suratil kahfi. Daripada 10 ayat yang pertama suratul kahfi, usima minad dajjal, terpelihara, terselamat daripada fitnah dajjal. Tengok tuan-tuan, kena yakinlah. Nabi kata siapa hafal 10 ayat daripada ayat pertama sehingga ayat yang ke-10 suratul kahfi, maka terselamat daripada fitnah dajjal. Allahu akbar. 10 ayat je tu, belum keseluruhan. Tuan-tuan, dalam ayat lain Nabi kata siapa yang menghafal 10 ayat yang terakhir. Dalam ayat lain Nabi kata siapa membaca 10 ayat yang pertama. Dalam ayat lain Nabi kata siapa membaca 10 ayat yang terakhir. Dan dalam hadis lain Nabi SAW kata siapa yang membaca suratul kahfi pada malam Jumaat ataupun pada pagi Jumaat, maka terhindar daripada fitnah dajjal. Tengok, dengan berkat baca Quran saja tuan-tuan, Allah lindungi daripada fitnah dajjal. Itu baru satu surah, belum semua surah lagi tuan-tuan. Masya-Allah, tabarakallah. Dan siapa yang menghafal, yang membaca Al-Quran suratul kahfi pada hari Jumaat, maka Allah adau lahun nur, Allah akan kurniakan kepadanya nur, cahaya. Daripada tempat dia baca, kalau dia baca di masjid, maka nur ada di masjid tu. Kalau dia baca di rumah dia, maka nur ada dekat rumah dia. Kalau dia baca di kereta dia, kenderaan dia, maka nur ada di kereta dia. Kalau dia baca di pejabat dia, maka nur ada di pejabat dia. Sampai mana nur tu Ustaz? Sampai ke Baitul Atiq. Tahu Baitul Atiq tuan-tuan? Langit dunia. Masya Allah. Langit dunia ada ke atas tu. Tempat simpanan apa dia? Al-Quran yang turun pada Nabi SAW. Disimpan dulu sementara situ, kemudian diturunkan selama 23 tahun kepada baginda Nabi SAW secara beransur-ansur. 13 tahun turun di Mekah, 10 tahun turun di Madinah Al-Munawwarah. Lagi kata Nabi SAW, siapa membaca surah Al-Mulk, tuan-tuan, Al-Mulk juzuk yang ke-29, siapa baca tiap malam, maka Allah akan lindungi dia daripada fitnah kubur. Tadi fitnah dajjal, makhluk paling jahat dekat dunia, dajjal tuan-tuan.
Dengan berkat Al-Quran yang kita baca, Allah lindungi kita daripada makhluk yang paling jahat dekat dunia, iaitulah Dajjal. Tengok tuan-tuan, berkat kita baca surah Al-Mulk tiap malam, Allah lindungi kita pula daripada fitnah yang dahsyat di dalam kubur. Dan Quran yang kita baca, tak kiralah surah apa pun kita baca, yang penting ikhlas kerana Allah Ta'ala. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran kerana Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberi syafa'at pada pembacanya, maka ditolong orang itu daripada huru-hara kiamat. Subhanallah. Itulah keberlebihan dan juga kemuliaan Al-Quran Karim.